pada saat itu orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dengan kakak angkat kita yang udah kita percayain untuk mediatorin bang saat itu. Menengahi. Ya. Dan saat itu pun disaksikan oleh Omi, orang tua kandung Daus Mama. Iya kan? Ini udah berkali-kali pun yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur bang. Dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga, nggak pernah ada, ya kan? Dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong bang, ya kan? Satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulangnya ke tempat yang, kan gitu, aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita, dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apaan sih, nggak pernah. Gak pernah ikut campur, gitu. Jadi itu tidak benar adanya, dan di sini ada bukti-buktinya. Terakhir itu sebelum Daus berangkat acara keluar kota ke Serang, ya kan? Itu pada hari itu Daus masih memenuhi kebutuhannya bang. Bang Daus, mana anak saya? Saya kesini cuma mau ngambil anak saya. Enggak bisa, anak itu kan sudah dijelaskan. Biar aja nanti persidangan. Enggak. Anak itu bukan anak. Saya enggak peduli, saya ibunya. Bukan, dia punya ibu kandung. Saya tahu, anak tapi saya punya ibu kandung. Anak itu baik, ibu kandung. Saya juga ibunya. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya kan? Enggak bisa seperti itu. Biar aja dulu kan sudah digugat nih. Ya kan sudah digugat. Maksud saya biar kita bicarakan dulu. Itu aja mau ketemu Al. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan baru. Sabar aja. Kan sudah bergulir ke pengadilan harusnya sama kayak pertolongan kemarin. Harusnya enggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya kan kita juga sudah terima panggilannya. Iya kan? Tapi aku punya mau ketemu, Pak. Masa nggak boleh sih, Pak, aku ketemu sama anak sendiri, Pak? Ya Allah. Nanti aja setelah putusan pengadilan. Kalau ternyata anak itu, kami pastikan begini ya. Kalau anak itu adalah putusan pengadilan adalah hak ibu, saya akan menyampaikan kepada Daus untuk diberikan kepada ibu. Gitu loh. Iya kan? Saya jauh-jauh, Pak. Sini, Cong. Ya. Saya cuma minta ketemu Al doang, Bang Daus. Tolong. Ya. Terakhir ada yang ngomong nih ya.